wes seger geok nih orang liburan. Enak lah saya liburan. Hei, melamun terus ngapain kan ya? Bukan, aku nengok di sosmed orang liburan gale ke Bali apa ke mana aja. Enak lah saya healing-healing ala zaman now. Oh nak healing, gak usah nak jauh-jauh ke Bali, ini mah gak gede. Oh, peda, kok sudah tuh biasa-biasa bayi. Oh, dapat percaya ya, yuk ikutku. Ini sih kok danau Pading kayak Bukit Pading. Bagus kan? Weh, bagus lah. Yuk kita ke tempat selanjutnya. Nah, ini dia tempat kedua yaitu Air Terjun Sadap. Yuk kita jelajahin. Satu laut yang ada di Desa Perlan. Biasanya orang nangkep ikan sambil melakukan perjualbelian ikan dan juga bakar-bakar dan mandi-mandi. Weh, luar biasa yang dibakar nih. Allah. Jadi spread dari semua ini kak, tidak perlu lagi gimain keluar-keluar Pulau Bangka. Kita sendiri di Pulau Bangka banyak tempat wisata yang ada. Kayak contoh tadi Danau Pading, ada Air Terjun Sadap, kemudian di sini ada laut juga. Dan jangan lupa pula, Desa Perlang ini sendiri adalah desa yang jadi tempat wisata halal yang jadi konferensi di tingkat nasional ataupun internasional sendiri. Jadi untuk Spradi, jangan lupa gimain ke Pulau Bangka, terutama di Bangka Tengah. Sampai jumpa.